Pesawat Garuda Indonesia resmi mendarat dan membuka rute penerbangan ke Jakarta dan Surabaya. Bahkan, rute Makassar dan Yogyakarta juga akan dibuka oleh Batik Air yang juga akan melakukan pendaratan dan penerbangan perdananya di bandara tersebut. Tak hanya itu, maskapai Lion Air dan Wings Air juga sebelumnya membuka rute penerbangan terlebih dahulu dengan rute wilayah penerbangan ke Tarakan, Berau, dan Balikpapan. Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737 seri 800 ini merupakan pesawat Boeing pertama yang mendarat di Bandara APT Pranoto, Kota Samarinda dari Jakarta membawa 110 penumpang. Warga tentu menyambut baik dengan hadirnya bandara udara di Samarinda ini. Pasalnya, untuk setiap kali terbang, harus melalui Balikpapan dengan jarak waktu bisa sampai 4 jam perjalanan jalur darat. Belum lagi bagi warga yang berada di Tenggarong, Bontang dan Kuta Timur tentu akan lebih lama. Bahkan, dengan fasilitas internasional, bandara ini menjadi pilihan utama untuk bepergian. Kami sangat bersyukur bahwa cukup lama kita menantikan penerbangan langsung dari Jakarta ke Samarinda. Alhamdulillah dengan Lion Garuda tadi yang kita naiki adalah penerbangan yang sangat aman, cuaca sangat mendukung dan waktu tempuh ya sesuai dengan apa yang terkait atau tercantum di dalam tiketnya itu tertempuh sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ini adalah penerbangan perdana Garuda untuk mendarat di Bandar Udara di Samarinda yang baru saja diresmikan oleh Pak Jokowi beberapa minggu yang lalu. Sekali lagi kami bangga dapat berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi di Samarinda dengan membantu dan melayani pengangkutan penumpang secara komersil dengan menggunakan Garuda Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya perekonomian di Samarinda semakin baik lagi dengan bertambahnya maskapai-maskapai yang akan datang dan berangkat dari Samarinda ini. Kedepan, Bandara APT Pranoto akan melakukan penambahan fasilitas bandara seperti lampu penerbangan lintasan agar penerbangan malam hari bisa dijadwalkan dan menjadi salah satu penunjang fasilitas bandara. Meski telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ke depan APT Pranoto akan melakukan beberapa penambahan fasilitas seperti lampu penerbangan lintasan untuk penerbangan malam hari dan fasilitas lainnya dalam menunjang kualitas bandara. Ardi Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.